Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Kali ini aku arep membuktikan temperatur fitur di jam SKM 1682 itu cocok apa enggak ya. Ini tertulis 32 derajat Celcius. Kemudian ada di jam meja aku itu 32 juga ya. Kemudian ini 1681 juga sama ya, 32 sekian. Insya Allah cocok ya, namun kita perlu pastikan ya temperaturnya itu memang cocok atau enggak. Ini untuk temperatur ruangan ya, bisa juga untuk temperatur tubuh, namun kedua jam ini itu harus dipakai kurang lebih 10 menit dulu, kemudian dia bisa mendeteksi temperatur tubuh. Yo, sementara iki arep tak dele kulkas ya kan. Sama ini juga, nanti kan sama-sama berubah tuh ya. Nanti kita cek dia akurat atau enggak ya. Jadi kita kayak kulkas ya. Aduh, sorry ya, kulkas sih. Nah, ini ya, kita taruh kulkas, nanti kita tunggu beberapa saat yaitu temperaturnya kerja atau enggak ya. Pasti kan lebih rendah akhirnya ya. Oke, tinggal dulu. Oke ya, kira-kira udah setengah jam tadi tak taruh di kulkas. Kita lihat hasilnya. Ya ini ya hasilnya. Ini menunjukkan 12,5 ya. Kemudian di jamnya ini, nah 12,4 ya kan. Itu kembun ini ya. Bukan. Nah, berapa ini? Nah, ini 13 deh. 13,5. Jadi kurang lebih aja ya. Jadi untuk kesimpulannya kedua jam ini untuk sensor temperaturnya itu kerja ya. Jadi bagus, bisa jadi pilihan kalian. Kalau ingin beli jam yang ada temperatur, SKM bisa jadi andalan ya. Oke ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk reviewnya. Ini nyusul aja. Kalau yang 1682 sudah saya review sebelumnya ya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.